Oke, okay. Baik, baik Tuan Guru. Jadi opening statement 12 menit ya? Iya. Oke, okay. Kemudian nanti langsung kita gali lebih lanjut di sesi tanya-jawab. Oke, okay. Luar biasa. Kita sepakat nih? Ya, confirm, confirm. Okay, confirm. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu Iman Villa, dalam hitungan 5, kita mulai untuk live kita ya. Debat kita malam ini antara Tuan Guru dan Cem Umak melawan Brother Ginca. Oke, okay. Sebentar saya mohon izin minum 1 detik. Baik, kita mulai saja. Dalam hitungan ke 5, hitung mundur, kita mulai debat kita malam ini. 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwan filah semuanya, malam ini kita berjumpa lagi, dan sekali lagi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah mengizinkan kita untuk kembali hadir dan berkumpul di Zoom MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia, untuk mengikuti debat lintas agama yang Masya Allah luar biasa, malam ini mempertemukan perwakilan dari dua agama, yaitu Islam dan kekristenan. Dari pihak Muslim, ada Masya Allah seseorang yang sangat saya hormati, adalah Tuan Guru Dance Mumek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Syukron kathiron, Tuan Guru, dan sebuah kehormatan malam ini dapat mendengarkan Tuan Guru Dance Mumek berdiskusi. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan dari pihak saudara kekristenan, telah hadir Brother Ginca. Shalom, selamat malam, Brother. Ya, salam, salam. Salam walaika. Oke, waalaikum. Oke, thank you, Brother. Tadi Brother Ginca memang masuk dan kemudian memang menantang Tuan Guru dan Cemumek secara langsung. Dan Masya Allah, Tuan Guru dengan begitu rendah hatinya berkenan untuk menerima ajakan atau tantangan dari Brother Ginca. Tapi saya mohon dengan hormat, Brother Ginca, please be patient ya. Semoga malam ini bisa berdiskusi dengan elegan. Okay, brother, I believe in you. Okay, jadi Inwan Villa, itulah kedua narasumber kita malam ini dan keduanya akan memperdebatkan dan mendiskusikan topik teologis yang sudah tidak asing lagi sebenarnya, tapi luar biasa dengan judul Apakah Yesus Adalah Tuhan? Okay, Inwan Villa, saya mohon waktu sebentar. Sebelum kita masuk pada acara inti, maka perlu saya sampaikan kepada kedua pihak narasumber, juga kepada Inwan Villa semua yang hadir di Zoom maupun semua yang hadir di live chat menara siar, bahwa format diskusi kita malam ini adalah sebagai berikut. Nanti ada opening statement sesuai dengan permintaan kedua narasumber dan sudah disetujui bahwa opening statement untuk malam ini diberikan waktu masing-masing selama 12 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan format salah satu pihak mendapatkan kesempatan bertanya selama 2 menit, pihak lawan mendapatkan kesempatan menjawab selama 5 menit, kemudian diberikan kesempatan merespon jawaban selama 3 menit, dan penjawab juga mendapatkan kesempatan menanggapi respon jawaban selama 5 menit. Jadi format kita adalah 2-5-3-5. Insya Allah nanti ada 3 kali round. Jadi masing-masing mendapatkan kesempatan bertanya 3 kali. Nah, insya Allah itu sudah cukup lama, 90 menit. Kemudian di akhir acara kami beri kesempatan juga closing statement. Dan sepertinya ini juga kemungkinan kita akan memberikan kesempatan lebih panjang, mungkin sekitar 10 menit untuk masing-masing pihak memberikan closing statement terbaiknya. Iman Villa, demi kelancaran dan ketertiban diskusi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama diskusi kita, maka saya sebagai moderator selalu mengingatkan kepada seluruh pihak supaya mengikuti semua rule yang sudah kami tetapkan. Ya, kami mohon izin menyampaikannya. Jadi yang pertama, kami mohon kedua belah pihak untuk dan semua pihak yang hadir di Zoom tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak karena Allah melarang kita dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kemudian kami juga mohon kepada kedua pihak untuk tidak menghujat pribadi, tidak ad hominem atau personal attack, tidak melakukan framing ataupun fitnah. Kemudian narasi-narasi dan argumentasinya hendaknya bersifat edukatif berdasarkan dalil. Dan kami mohon kepada seluruh hadirin di Zoom agar mematikan mic-nya selama debat berlangsung. Dan sekali lagi kami ingatkan juga kepada channel-channel yang ikut menyiarkan debat malam ini, kami mohon untuk memasang tanda centang hijau sebagai pemberitahuan bagi kami dan nanti akan dipromosikan. Baik, malam ini Iwan Villa, sebelum kita memasuki sesi pertama yaitu opening statement, kami sampaikan dulu bahwa debat kita malam ini disiarkan di beberapa channel YouTube, diantaranya adalah Amanah Sang Hamba, Josel Official, dan Hidayah Channel. Dan nantinya sekali lagi akan kami tambahkan. Langsung saja Iwan Villa, kita masuki sesi pertama yaitu sesi opening statement. Kami berikan kesempatan kepada narasumber Muslim terlebih dahulu, kepada Tuan Guru Danca Mumek, untuk menyampaikan opening statementnya selama 12 menit. Tuan Guru dan Cemumik, oke. Okay. Waktu dimulai ketika Tuan Guru berbicara. Silahkan Tuan Guru. Saya coba dulu tes suara saya, bisa kedengaran? Halo, bisa? Bisa Pak. Bisa Pak Nancis. Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu berdasarkan kitab suci bahwa dia adalah utusan bukan Tuhan. Pertama, kita melihat dari sang firman itu sendiri. Sang pencipta langit dan bumi yang menyebutkan, menegaskan bahwa tidak ada Allah lain atau Tuhan lain. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Kamu inilah saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripadaku. Nah, berdasarkan kitab Yesaya ini, bahwa Allah sendiri yang mengungkapkan dengan jelas bahwa tidak ada oknum lain di bawah dia yang diangkat menjadi Allah. Karena kalau ada yang lain dijadikan Allah, maka telah melanggar aturan itu sendiri. Tidak mungkin Allah mengeluarkan hukum lalu dia batalkan. Karena kitab Keluaran menyebutkan bahwa hanya ada satu sesembahan. Demikian juga Ulangan pasal 6 ayat 4. Ingatlah Israel, Tuhanmu itu hanya satu. Lalu yang kedua, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan, adalah dirinya sendiri. Kalau tadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada Allah lain dibentuk. Nah sekarang yang kedua ini, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Siapa yang dia sebut Allah? Mari kita melihat pada Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ketiga. Demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini adalah perkataan Yesus itu sendiri. Sangat jelas bahwa dia patuh kepada firman itu. Kalau tadi kita telah mendengar bahwa Allah sendiri yang berfirman tidak ada Allah lain yang dibentuk,
sebelum dan sesudah aku. Dijelaskan, dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi. Mengenal hidup yang kekal itu, bahwa engkau Allah satu-satunya. Kalau Yesus bilang engkau adalah Allah satu-satunya, yakni sang pencipta itu, maka dirinya itu bukan Allah, bukan Tuhan. Namun dia adalah utusan. Seperti dia telah sebutkan, aku adalah utusan. Lalu yang ketiga, kalau pertama Allah menyatakan tidak ada Allah lain, lalu kedua Yesus sendiri menyatakan bahwa dia bukan Tuhan, lalu seorang Petrus, perwakilan para rasul-rasul, perwakilan gereja, dia mengungkapkan pada Matius pasal 16 ayat 16. Waktu itu Yesus berbicara, menurut engkau siapakah aku itu? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya yang diurapi dalam bahasa Yunani Kristos. Kata Kristos diberikan otoritas karena ini sepadan artinya. Yang diurapi, pengertian yang diurapi ditetapkan untuk menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hamba Allah, utusan Allah untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Nah, pada kitab Yohanes pasal 13 ayat 13, sebaiknya saya baca supaya kita lebih mengerti. Baik, mohon waktu di pause dulu, Ahi Ilyas. Kita beri kesempatan Tuan Guru untuk membuka. Iya, ini waktu di pause dulu, Tuan Guru. Jadi Tuan Guru bisa agak lama membukanya. Tidak kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini dalam bahasa terjemahan. Dalam bahasa Yunani, guru didaskalos. Lalu bahasa Yunani kata Tuhan Kurios. Dalam bahasa Ibrani Adon. Kurios artinya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Kata Tuhan seorang yang berkuasa atau yang disebut atasan, tetapi bukan sesembahan. Beda dengan kata Tuhan. Karena kata Tuhan berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tu dan yang. Nah, ini artinya sesembahan yang tinggal di surga. Nah, Yesus itu bukan sesembahan, tetapi Yesus adalah utusan. Kata tu dan yang itu adalah sesembahannya sahabat-sahabat kita Buddha dan Hindu. Nah, itu cocok bagi mereka. Sesembahan kita sebetulnya berasal dari Timur Tengah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang Israel juga menyebutkan dia Yahweh. Ya, walaupun Yahweh itu sebetulnya bagian daripada firman itu sendiri. Karena setahu saya Allah itu adalah nama. Sekali lagi disebutkan di sini bahwa betul katamu itu, akulah dia. Didaskalos dan Kurios artinya guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Ketika kita sebutkan Tuhan ada hubungan dengan sesembahan, maka kita telah melanggar hukum Torah itu. Karena pada hukum pertama, jangan ada padamu sesembahan lain. Artinya hanya ada Allah. Dan dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus
lahir. Dan tidak pernah ada murid-muridnya menyembah dia. Tetapi mereka menyembah Allah. Pada 2 Korintus pasal terakhir, kalau tidak salah ayatnya yang ke-7. Kami berdoa kepada Allah. Jadi Rasul Paulus berdoa kepada Allah. Begitu juga Rasul Petrus berdoa kepada Allah. Dan Rasul Paulus juga mengungkapkan, segala sesuatu lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah. Jadi mengucap syukur kepada Allah saja, tidak ada lain. Ya. Karena awal pertama dunia itu diciptakan pada Kejadian pasal 1 hanya ada kata Allah di sana. Ya. Belum ada kata Tuhan, nanti ada kata Tuhan ayat pasalnya yang kedua dan ketiga. Nah, dengan jelas Yesus adalah utusan. Ketika dia berfirman, sebelum Abraham ada aku tal ada, akulah yang awal dan yang akhir, dan aku menghakimi, dan aku akan mengampuni dosa. Nah itu memang ada di dalam Alkitab. Dan yang berbicara itu adalah Roh Allah yang diutus oleh Allah itu sendiri. Masuk di dalam dia. Sekali lagi saya sering menyampaikan ilustrasi. Ya. Kalau air diisi dengan, maksud saya air diisi dalam gelas, maka gelas tetap gelas, air tetap air. Kalau roh dari Allah masuk kepada Yesus, sehingga Yesus disebut kepenuhan Allah. Memang dalam kitab Rasul Paulus dia kepenuhan Allah. Dia disebut kepenuhan Allah, roh dari Allah yang masuk kepada dia itu adalah dari Allah, bukan Yesus. Kalau saya memiliki pedang, pedang saya, maka pedang itu bukan saya. Atau saya menciptakan kursi. Saya ciptakan kursi, kursi itu bukan saya. Atau saya bukan kursi. Kalau manusia diciptakan, maka manusia bukan Allah. Allah itu bukan manusia. Ya, hal itu harus diketahui supaya jelas. Ya, ini sebetulnya bukan sekedar debat, tetapi ini suatu penggalian pemahaman supaya kita di bumi damai sejahtera, tutup mata, kita juga damai sejahtera, berada pada tempat yang indah, yaitu surga yang kekal. Saya pikir saya cuma sampai di sini. Silakan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Masih ada sisa 40 detik, Gurunda, ya, Tuan Guru. Tidak perlu. Oke, terima kasih. Masya Allah, saya luar biasa ya. Sudah banyak dalil yang Tuan Guru sampaikan. Sudah banyak yang kita catat. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan di sini. Kalimat terakhir yang Tuan Guru. Ini bukan sekedar debat, tetapi suatu penggalian pemahaman supaya kita di bumi damai sejahtera. Demikian juga nanti di sorga. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita settingkan waktunya selama 12 menit. Ah Ilyas, kita berikan kesempatan kepada Brother Ginca dari Saudara Kekristenan untuk menyampaikan opening statement-nya. Baik, Brother Ginca, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oh iya, iya. Thank you. Terima kasih ya, Pak dan Jo. Jadi begini, tadi dari prolog atau pemaparan di awal dari Pak Danjo cukup bagus ya. Cuman begini sih, kalau yang saya lihat, apa yang dipaparkan oleh Pak Danjo, kalau saya bisa kasih summarize, sebenarnya ini masalah ketidakpemahaman terkait diksi. Jadi, kalau yang saya lihat itu sebenarnya kebanyakan masalah diksi aja sebenarnya. Jadi pemakaian bahasa di Alkitab itu fokusnya kalau yang saya lihat. Tapi bukan pada pemahaman sosok Yesus itu sendiri, bukan itu. Jadi kalau teman-teman yang cerdas, kalian bisa lihat tadi. Semua ayat yang dibacakan Pak Danjo, dia hanya mau coba kasih antitesis. Bukan loh artinya itu ini, artinya itu ini. Tapi bukan pada substansi pemaknaan Yesus itu sendiri seperti apa. Gitu. Jadi
Aku coba kasih, aku nggak banyak sih maparin ya. Nanti kita di proses debatnya kita coba kita lihat ya, karena memang aku agak penasaran pemahaman Pak Danco tentang keilahian Yesus itu seperti apa. Itu yang buat aku penasaran sebenarnya, sehingga dia bisa berpindah atau convert ke agama yang lain gitu ya. Jadi kalau di aku begini, udah jelas ya. Kalau aku mengimani Trinitas, ya Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus sendiri, dan Roh Kudus. Jadi kita masuk sentralkan di sosok Yesus. Jadi Yesus itu nanti baca di 1 Yohanes ya. Dia adalah firman itu yang telah berinkarnasi menjadi daging atau manusia. Jadi pada saat awal kalau Pak Danje jeli, coba kalau ada waktu Pak Danje ya, baca coba sekali lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Pernyataan tentang Trinitas ada. Ada. Dan itu bersinergi, tidak lepas satu sama lain, Pak. Jadi Trinitas itu apa maknanya? Tiga entitas atau tiga pribadi dengan satu hakikat. Satu hakikat keilahian. Loh, pertanyaannya, Ginting, keilahiannya di mana sih? Kan itu jadi penasaran. Yesus, keilahiannya di mana? Oke, good. Kita coba telaah pelan-pelan ya. Jadi, banyak ayat yang bicara terkait nubuatan akan datangnya juru selamat. Ini perhatiin. Nanti Pak Danche kalau ada pulpen coba nanti dicatat ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Terus ada di Yesaya 9:6 ya. Penggenapannya juga ada nanti di Perjanjian Baru, Pak. Jadi nubuatan ini konsepnya begini. Apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama kejawab enggak sih di Perjanjian Baru? Kira-kira begitu, Pak. Nah, konsepnya itu dia. Nubuatan itu harus terjawab. Kalau nggak terjawab itu gagal lah sudah. Ya, tadi beberapa udah aku kasih ya. Terus Yesaya 61 ayat 1, Pak. Dijawabnya di mana? Di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Terus yang menarik ini, Pak, perhatiin. Juru selamat akan dilahirkan dari seorang perawan, Pak. Ngeri. Ini nubuatannya di mana, Ginting? Nanti coba Bapak catat Yesaya 7 ayat 14. Loh, jawabannya pengendapannya di mana, Ginting? Ada di Matius 1 ayat 20 sampai 23, Pak. Bayangin, Pak. Juru selamat, Pak. Ini bukan manusia biasa, Pak. Enggak ada manusia yang ngaku juru selamat, Pak. Bapak sampai sekarang, coba perhatiin. Ada enggak orang, sesosok manusia yang mengaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang. Akulah roti hidup. Akulah yang maha kuasa, Pak. Nanti Bapak baca di Wahyu 1 ayat 8, Pak. Ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Ya. Sosok keilahiannya Yesus, Pak. Dari mana? Ya. Kalau secara fisik, jelas, dia dikandung dari Roh Kudus, Pak. Nggak sama dengan Adam, Pak Danco. Makanya dibilang, tidak akan ada Allahku bentuk setelahku. Ya jelas, emang nggak dibentuk kok. Dia dikandung dari Roh Kudus, Pak. Dia bukan dibentuk seperti Adam. Dari tanah, Pak. Dari debu tanah dibentuk. Bukan itu maksudnya, Pak Danco. Jadi, kalau saya lihat Pak Danco lebih ke diksi-diksi yang pemahamannya masih belum dalam benar sebenarnya, Pak. Ya, contoh tadi masalah kata Tuhan, Pak. Jadi begini, Pak Danche, kalau masih ada waktu, Pak Danche, ya aku menghormati banget, Bapak. Menghormati banget. Ya, Pak Danche coba nanti iseng aja googling, Pak. Kata Tuhan itu, Pak, itu sudah dipakai sejak tahun 1974. Itu versi Kristen Melayu, Pak, pakai itu. Ya, jelalah KBBI, ya dia baru muncul di tahun 88, Pak. Pakai kata Tuhan, dihilangkannya lah. Kebalik ya. Pakai ditambahkannya hanya, Pak. Sementara pengertian kata Tuhan itu sendiri apa? Bapak juga harus cek nanti, Pak. Cek di KBBI, Pak. Tuhan itu artinya penguasa. Memang betul kok. Bayangin, Pak. Dan aku agak nyinggung sedikit, Pak. Di kitab teman-teman seberang, itu Tuhan itu juga sama, Pak. Pakai kata Lord. Bapak nanti cek. Catat, Pak. Ada pulpen catat ya. Nanti baca, Bapak, surah 12 ayat 42. Surah 6 ayat 115, Pak. Nanti Bapak buka sendiri, Bapak baca sendiri, Pak. Lihat nanti versi Inggrisnya. Pakai www ya, www.quranwow.com, Pak. Lihat versi Inggrisnya, Pictoy yang namanya, Pak. Itu dia pakai kata Lord atau Master di situ, Pak. Ah, biar Bapak nanti nggak kelinglung dia, Pak. Loh, kenapa pakai kata Tuhan? Kenapa yang kemarin Tuhan?
Maknanya sama sebenarnya itu, Pak. Penguasa kok, Pak. Itu intinya. Bayangin, Yesus diberikan kuasa kepadanya, Pak. Matius 28 ayat 18. Apa katanya Ginca? Sebentar ku baca, Pak. Matikan waktu dulu ya, Lona, biar ku baca ya. Aku buka Bible dulu. Iya, waktu kita pause dulu. 5 menit 52 detik. Silakan, brother. Ya, sebentar ya. Aku buka dulu ya, napsku ya. Oke, okay. Oh ya, sekaligus sambil kita tunggu Brother Ginca membuka, saya juga mau menginformasikan kepada Tuan Guru dan Cemumet. Jadi nanti jika dirasa Tuan Guru membutuhkan share screen, kami persilahkan Tuan Guru dan waktu akan di pause sehingga Tuan Guru tidak akan kehilangan waktu ketika Tuan Guru share screen. Itu segala mungkin. Oke, udah dapat. Ya, baik. Okay. Terima kasih Tuan Guru. Ya, udah dapat. Aku baca ya. Ya, Pak Dance perhatiin ini ya. Bisa dimulai. Iya, waktu ya, bisa dimulai. Silakan. Ya. Matius 28 ayat 18, Pak. Ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngeri, Pak. Perhatiin. Yesus mendekati mereka dan berkata, Pak. Perhatiin. Renungkan ini, Pak. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, Pak. Dan coba bayangin, Pak. Ngeri, Pak. Merinding aku, Pak. Bukan hanya di bumi, Pak. Di sorga. Sekarang kutanya, Pak. Dan coba aja nanti. Coba renungkan aja, Pak. Ada gak manusia, siapapun itu, Pak. Siapapun itu sampai sekarang. Berani berkata seperti itu, Pak. Segala kuasa diberikan kepadaku. Di surga dan di bumi, Pak. Ngeri, kawan. Ngeri. Merinding aku, Pak. Merinding. Bayangin, Pak. Manusia, kemanusiaan. Ya, Yesus dengan dui naturnya, Pak. Saya tanya. Ada nggak dosa dalam dirinya, Pak? Bapak jawab, jujur aja dalam hati. Nggak perlu Bapak jawab dengan lisan, Pak. Dalam hati aja. Ada nggak dosa di dalam dirinya, Pak? Kalau ku jawab, Pak, tidak ada. Tidak ada. Kalau Bapak bilang masalah, utusan, betul, Pak. Aku sepakat dengan Pak Dance, Pak. Banyak gelaran buat Yesus, Pak. Mungkin ratusan, Pak. Dia nabi, betul. Dia raja, betul, Pak. Dia hakim, betul, Pak. Dia utusan, betul, Pak. Ya, dia anak manusia, betul, Pak. Banyak sekali, Pak. Tuhan segala Tuhan, raja segala raja. Ngeri, Pak. Siapa yang berani mengaku begitu, Pak? Siapa yang berani mengaku begitu, Pak? Sekelas nabi, coba, Pak. Bapak kasih tunjuk saya, Pak. Sekelas nabi aja, Pak. Siapa yang pernah berani mengaku begitu, Pak? Bapak coba renungkan, Pak Dance, yang kami cintai dan kami sayangi, Pak. Kalau Bapak tadi bilang, pernah enggak murid-muridnya menyembah dia? Pernah, Pak. Mungkin Pak Dance kelupaan itu. Biar aku baca. Coba matiin waktunya apa, Lona. Baik, waktu kita pause dulu. Good, ya. Aku coba buka ya, Pak. Jadi begini, sebelum murid-muridnya, Pak, bahkan, ya, ini jalankan waktunya nggak apa-apa. Jalankan waktunya, Lona. Bahkan, Pak, okay. Jangankan muridnya, Pak. Perhatiin. Pak Dance mungkin ingat, pada saat ada orang Majus datang, Pak, karena mereka diberitakan ada loh juru selamat sudah lahir. Di mana itu? Ayo kita ke sana, kan begitu. Pada saat mereka masuk ke rumah, Pak, apa yang mereka lakukan, Pak Danco? Ngeri, Pak. Mereka menyembah dia langsung, Pak. Dia kasih semua hartanya, Pak. Apakah ibunya melarang, Pak, untuk anaknya disembah, Pak? Enggak. Ini kita main logika aja, Pak. Kalau aku tadi bawa versinya, Bapak. Oh, di mana Yesus disembah? Ada kok, Pak. Ada. Murid-muridnya, Pak, pada saat kasus di perahu, Pak. Nanti baca, Pak, Matius 14 ayat 33. Yang orang Majus ada di Matius 2 ayat 11, Pak. Ngeri, Pak. Ngeri. Murid-muridnya menyembah dia, Pak. Ada nggak dia bilang, ngapain kamu sembah aku? Kan bukan aku Allah. Nggak ada respon itu, Pak. Nggak ada respon itu, Pak. Bayangin Thomas, Pak. Thomas orang yang nggak percaya, Pak. Orang yang kritis. Begitu dia tusuk tangannya, apa dia bilang, Pak? Oh, Tuhan. Ngeri, Pak. Ya, jadi Yesus punya dui natur, Pak. Ya, banyak ayat mengatakan seperti itu. Banyak mengatakan seperti itu, Pak. Walaupun tidak eksplisit. Di sini letak pemahaman kita sebagai orang Kristen, Pak. Kita nggak sama dengan orang seberang, Pak. Ya, harus ada letter like, harus begini, enggak. Disitulah tingkat penalaran kita yang lebih tinggi dari teman-teman seberang, Pak Danco. Di sini bimbingan Roh Kudus, Pak. Yesus sudah ada, Pak.
sebelum dunia dijadikan, Pak. Bayangin, nanti Bapak baca. Lona, matiin sebentar, biar aku baca notes ya. Oke, waktu di pause. Ya, good. Sebentar ya. Ini kata kunci ya, perhatiin. Aku coba buka 2 Timotius 1 ayat 9. Ya, sebentar ya. Ya, yeah, please take your time. Ya, yeah, ya, yeah, it's okay. Thank you. Ya, yeah, 2 Timotius 1 ayat 9. Oke, okay, good. Jalankan waktunya nggak apa-apa, Lona. Okay. Perhatiin ya, Pak Dance, yang saya hormati dan saya sayangi di dalam Kristus. Perhatiin ya, Pak. 2 Timotius 1 ayat 9, Pak. Ini ngeri, Pak. Ya. Bayangin sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan Yesus Kristus, Pak. Keselamatan ada di Dia. Perhatiin, aku bacain ya. Dialah yang menyelamatkan kita. Bayangin, Pak, kita ini siapa? Orang-orang yang dipilih, Pak Dancel, termasuk Bapak sebenarnya, Pak. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus, Pak Dancel. Bukan berdasarkan perbuatan kita, Pak. Bukan, Pak. Enggak ada istilah amal baik, amal buruk, enggak ada, Pak Dancel. Tidak ada itu, Pak. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, Pak. Sebelum permulaan zaman, ngeri, Pak Dance. Bayangin, sebelum permulaan zaman, Pak, sebelum ada ini dunia ini, Pak, sudah Dia janjikan keselamatan itu di dalam Kristus, Pak. Bayangin, Pak. Bayangin, Pak. Siapa Yesus itu sebenarnya, Pak? Siapa Yesus itu, Pak? Begitu dahsyat, Pak Danco. Coba malam ini, Pak Danco, renungkan, Pak. Renungkan, mari undang Roh Kudus, Pak. Ya, telaah sekali lagi, Pak. Benar enggak sih? Benar enggak? Apa aku udah salah ambil jalan? Pak Danco, coba renungkan, Pak Danco. Ya. Kita bukan hanya memaknai kata per kata dari sisi kita, Pak, yang ada di Alkitab, enggak, Pak. Dari tadi kulihat, Pak, minta maaf sebelumnya, aku hormat sama Pak Dance, ya. Bapak cuman kurang tepat memaknai kata per kata, itu dasarnya mungkin, Pak, kalau aku silap, ya. Itu yang tadi saya lihat, Pak, oh ada perkataan ini, dia sebagai utus, iya emang kalau diutusan kenapa, Pak? Tapi apakah sama dengan Nabi? Enggak, Pak. Lebih besar dari itu, Pak, okay, kuasanya, Pak. Oke, thank ya, you, brother. Kasih. Time is up, waktunya habis. Terima kasih. Oke, Iwan Villa, demikianlah opening statement dari Brother Ginca, dari saudara kekristenan kita. Tapi mohon maaf, Brother Ginca, perlu saya sampaikan di sini ya. Mohon maaf sekali lagi. Tadi saya mencatat beberapa diksi yang saya rasa perlu diubah, karena tadi Anda berkata bahwa kalau teman-teman di Zoom cerdas gitu ya, seolah-olah kami di Zoom ini tidak cerdas gitu. Mohon maaf, Brother. Terus yang kedua, tadi brother mengomentari Pak Danca tentang pendekatan beliau menggunakan etimologi ya, menggunakan kata tuan atau Tuhan. Nah, brother, mohon maaf, itu adalah tesis beliau, itu adalah hak beliau. Tugas Anda adalah menjawab, memberikan antitesis atas tesis beliau, itu saja, brother. Jadi mohon framingnya dikurangin ya, brother ya. Itu permohonan saya. Baik, langsung saja. Kita masuki sesi yang kedua, Iwan Villa, yaitu sesi tanya jawab. Karena yang menantang di sini adalah Brother Ginca, dan Brother Ginca sepertinya sangat curious untuk tahu kenapa Tuan Guru Danca Mumek memasuki Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Maka sesi tanya jawab pertama saya berikan kepada Brother Ginca. Oke, okay? Waktu 2 menit Brother Ginca untuk memberikan satu pertanyaan maksimal 2 kepada Tuan Guru Danca Mumek. Oke? Okay? Bisa lanjut, kita bisa langsungkan ya. Oke, okay, yeah, cool. Yeah, oke, okay, waktu dimulai ketika Brother Ginca berbicara, silakan. Oke, okay, good. Ya, yeah, 2 pertanyaan ya. Aku coba kasih satu pertanyaan yang pertama ya. Pak Danci, aku pengen tahu apa definisi Tuhan menurut Bapak? Tuhan ya, okay. Tuhan pakai H. Sebentar Pak. Apa definisi atau perbedaan arti kata Tuhan pakai H dengan Tuhan tidak pakai H? Itu satu. Yang kedua, Pak Dance, coba aku ingin tahu pemahaman Bapak tentang ayat ini ya, Pak, sebentar. Lona, bisa matiin sebentar waktunya? Aku mau baca ayat okay, ya. Oke, waktu kita pause dulu. Ya, aku ambil di Kejadian, sebentar ya, Kejadian 3 ayat. Saya.
Kejadian 3. Oke, okay, Kejadian 3 ayat 8. Ya, aku bacain ya. Mainkan aja waktunya, nggak apa-apa. Jalankan aja, Lona. Oke, okay, waktu dijalankan. Silakan. Itu kejadian 3. Ayat 8, Kejadian Pak. 3, ayat 8. Ayat 8. First egg. Oke. Okay. Aku baca ya, Pak. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Aku ingin tahu, Pak Dance memaknai yang berjalan-jalan itu, ya, dan mendengar bunyi langkah, kira-kira bagaimana, Pak? Itu aja, Lona. Terima kasih. Oke, okay, thank you. Satu menit, brother. Silakan benarasi, nggak apa-apa. Jadi yang berjalan... Cukup. Cukup? Oke, okay, ya. Baik. Kalau begitu, kita langsung settingkan waktu selama 5 menit. Kita berikan waktu 5 menit bagi Tuan Guru untuk menjawab 2 pertanyaan dari Brother Ginca. Oke, okay, kita settingkan dulu. Saya baik. Sebutkan tadi bahwa... Ya, sebentar, Tuan Guru. Mohon maaf, waktu dimulai ketika Tuan Guru berbicara selama 5 menit. Silakan, Tuan Guru. Ya, seperti saya sebutkan tadi, kata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta tu dan yang artinya sesembahan. Ya, kalau berbicara sesembahan itu adalah oknum pencipta langit dan bumi. Ya, namun awal etimologi ini adalah Tuhan sesembahan agama Buddha dan Hindu. Kita tahu kan, sebelum Kristen, Buddha dan Hindu sudah ada. Ya. Tidak salah juga kita sebutkan Tuhan dalam Bible, tapi lebih tepat kalau kita arahkan ke dalam bahasa asli Tuhan atau Kurius. Ya. Lalu selanjutnya, kata Tuhan. Tuhan itu adalah oknum penguasa, tetapi bukan sang pencipta, bukan Allah. Atau dengan kata lain, Tuhan atasan. Ya, saya berikan contoh Tuhan dalam bahasa Inggris Lord. Etimologinya seorang membuat roti pertama-tama, lalu maksud saya pertama-tama dia disebut Lord, lalu dia membagi-bagikan roti tersebut. Nah, orang sebut dia Lord. Nah, konotasinya Lord di sini adalah manusia yang berwibawa, manusia yang dihormati. Ya. Namun bukan penentu keselamatan, karena keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan yang adalah sang pencipta langit dan bumi. Ya. Bukan kepada utusan. Ya, demikian. Baik, masih ada waktu 2 menit 50 detik, brother. Yang pertanyaan kedua, ya. Lona. Pertanyaan, oke, saya ingatkan. Masih ada waktu, Tuan Guru. Pertanyaan keduanya untuk dari Brother Ginca adalah pemahaman ayat Kejadian 3, ayat 8. Siapakah yang berjalan-jalan itu? Menurut Tuan Guru, bagaimana? Silakan. Ya, kalau saya melihat dari kejadian ini, yang berjalan-jalan itu adalah sesuai dengan yang tertulis di sini. Di sini kan disebut, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Jadi dia adalah pencipta manusia itu sendiri. Ya. Jadi kalau pertanyaan hanya menanyakan siapa yang berjalan-jalan itu. Karena kan pada saat itu masih dalam suasana Eden. Eden itu di antara surga dan bumi. Ya. Jadi yang berjalan-jalan itu adalah sang pencipta Adam dan Hawa itu sendiri. Ya. Oke, okay. Saya tidak perlu okay. Banyak komentar. Baik,
Baik Tuan Guru, sisa 1 menit 43 detik kita off-kan, kita kembalikan ke Brother Ginca sebagai penanya. Anda diberi kesempatan 3 menit Brother Ginca untuk merespon jawaban dari Tuan Guru dan Cemomak. Kita settingkan dulu waktunya. Baik, waktu dimulai ketika Brother Ginca berbicara, silakan. Oke, thank you Lona, thank you Pak Dance. Jadi begini ya, perhatiin teman-teman ya. Jadi kalau Pak Dance, aku minta maaf sebelumnya Pak Dance. Kalau kita bicara etimologi Pak, etimologi kata, artinya Bapak harus bisa penggal itu, Pak. Harus bisa penggal kata itu, Pak. Ya, jadi contoh, antropomorfisme. Aku bisa penggal. Etimologinya dari mana, Ginting? Antropos, morpe, dan isme. Antropos artinya apa, Ginting? Manusia. Morpe artinya apa, Ginting? Bentuk. Isme artinya apa, Ginting? Paham. Yang Tuhan tadi Bapak bilang, tu dan hang, tunya itu apa, Pak, artinya? Hanya itu apa, Pak? Ya, coba Bapak jawab dulu, biar kita tahu, Pak. Ya, jadi kalau etimologi begitu, Pak, menurutku, Pak. Ya, kalau menurut Bapak saya salah, nggak apa-apa. Versinya Bapak aja pakai. Tapi yang ku tahu, Pak, kalau kita bicara etimologi, harus Bapak penggal itu, Pak. Dari kata yang itu, kata Tuhan itu, Pak. Ya, terus menarik, masalah kata Tuhan tadi. Betul, Pak, kita sepakat, kan? Artinya Tuhan itu penguasa, loh, Pak. Ngeri, loh, Pak. Ya, makanya tadi ku bilang Pak Dance, malam ini Pak, kalau ada iseng aja waktu Pak, Bapak googling deh Pak. Kata Tuhan itu gimana sih awalnya, asalnya Pak? Nanti Bapak dapat itu jawabannya Pak. Saya jujur, saya udah lihat itu Pak. Nanti Bapak dapat itu, perhatiin. Kata Tuhan sendiri Pak, yang Bapak bilang tadi bagus tuh, Lord atau Master Pak. Bisa Bapak temukan nanti di kitab suci yang Bapak imani saat ini Pak. Buka nanti surah Yusuf ayat 42 sama surah 6 ayat 115. Pak Dance minta tolong aku catat ini, Pak. Catat ini, nanti malam Bapak coba buka. Ambil yang versi Inggrisnya, Pak. Buka dari www.quranwow.com. Bapak, ambil setting nanti, dia Pictoy namanya, terjemahan Inggris, Bapak lihat. Di situ juga Tuhan, Qurannya itu, pakai kata master atau lord, Pak. Ah, jadi, biar kita nggak salah kaprah ini, Pak Dance. Yang kedua, masalah yang berjalan. Jadi gini, ini ngeri aku kalau Pak Dance menjawabnya seperti itu, Pak Dance. Itu kan ya seperti yang tertulis, Allah yang berjalan. Beneran, Pak. Allah Bapak bukannya dalam bentuk roh. Kok bisa ada suara langkah tuh, Pak? Kok bisa berjalan-jalan tuh, Pak Dance? Aku masih belum puas sebenarnya jawabannya, Pak Dance. Ya, tapi kalau Bapak nggak mau jawab, terasa berat buat Bapak. Saya ngikut saja. Ya, tapi saya belum dapat jawabannya, Pak. Kalau Bang Bapak bilang sang pencipta itu yang berjalan, wow, ngeri-ngeri sedap aku, Pak. Artinya selama ini Bapak menganggap Allah Bapak itu bukan dalam bentuk roh, Pak. Bukan dalam bentuk roh, Pak. Ngeri-ngeri sedap, Pak. Kalau itu jawaban Bapak, Pak. Ya nyuwun sewu, minta maaf, salam hormat, Pak Dance. Ya, silakan dijawab, Pak. Terima kasih. Baik, sisa 8 detik sepertinya tidak dimanfaatkan. Baik, kita bisa nolkan, kita setting waktu selama 5 menit. Kita beri kesempatan Tuan Guru dan Cemumek untuk memberikan tanggapan atas respon dari Brother Ginca. Baik ya. Tuan Guru, waktu dimulai ketika Tuan Guru berbicara, silakan. Saya memulai dari langkah daripada Tuhan Allah itu sendiri mendekati manusia pertama. Kan pada saat itu mereka belum diusir daripada Taman Eden. Jadi, waktu itu manusia kita tidak bisa bayangkan. Karena itu masih disebut Taman Eden. Jadi, seolah-olah manusia itu memiliki kesamaan dengan roh itu sendiri. Tetapi mereka itu sudah bentuk wujud manusia. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, Taman Eden itu beda dengan dunia sekarang. Jadi di antara surga dan bumi. Nah, banyak pakar mengungkapkan hal itu. Jadi yang berjalan-jalan itu adalah sang pencipta itu sendiri. Ya, karena kan mereka telah melakukan dosa. Dan ini merupakan kasih Allah kepada manusia. Mengingatkan kepada kita, ketika kita jatuh di dalam dosa, maka Allah itu tidak melihat kesalahan kita. Tetapi dia
melihat karya ciptanya itu. Ya, hanyalah iblis yang mengkehendaki bahwa manusia itu gagal, tetapi Allah mengkehendaki. Semakin manusia itu melakukan dosa, semakin Allah mendekati mereka. Seperti tadi. Nah, kalau masalah tuh dan yang itu, yaitu berdasarkan penyelidikan saya dalam Google. Dalam Google itu menerangkan tuh dan yang. Sesembahan yang berdiam di kayangan atau surga. Jadi kalau mau tanya lagi kelebihan atau selebihnya hal itu, saya ini bukan pakar bahasa Sanskerta. Ya, kalau bahasa Inggris ya sedikit mengerti. Tapi dengan jelas bermula dari kata itu, kata Tuhan itu. Ya, memang kelihatan Pak Ginja ini orangnya baik, sopan, tidak meremehkan lawan. Ya, orang-orang begini sebetulnya orang diberkati. Saya pantas angkat jempol, Pak. Ya. Oke. Okay. Orang cerdas. Ya, oke. Okay. Saya tidak perlu banyak komentar, Pak. Karena setahu saya Anda mungkin memiliki ilmu lebih dari saya. Jadi Anda bisa mengerti. Terima kasih. Lona, saya kira cukup, Lona. Saya cukup. Saya close aja. Aku minta maaf sebelumnya ya. Maksudnya? Aku close aja. Oh. Di close aja ya. Makasih ya Pak Danca ya. Makasih banyak Pak Danca. Minta maaf sebentar, ya sebelumnya ya. Brother Ginca. Minta maaf sebelumnya. Please. Ya. Brother Ginca, tunggu dulu. Kenapa harus di close? Kita kan kesepakatan 3 kali. Enggak apa-apa. Tuan Guru, Tuan. Tapi saya mundur aja. Saya Tuan Guru belum Tuan Guru ya, silakan, belum. Silakan. Pak Danca kasih closing enggak apa-apa, Pak. Aku minta maaf sebelumnya Pak Danca ya. Salam hormat. Brother Ginca, Tuan Guru belum menyampaikan pertanyaannya loh. Beri kesempatan paling enggak satu-satu, oke? Okay? Oh, silakan. Silakan. Okay. Baik. Supaya adil kita beri kesempatan yang sama baru kita langsung masuk ke closing statement. Oke? Okay? Ya. Silakan Pak Danca. Oke. Okay. Baik, Tuan Guru dan baik Tuan Guru sebentar. Mohon izin dulu sebentar. Kita settingan waktu 2 menit dan Tuan Guru Danca kami berikan kesempatan bertanya kepada Brother Ginca. Waktu dimulai ketika Tuan Guru berbicara, silakan. Oke, okay. Dalam perjanjian baru segala sesuatu dilakukan dalam nama Yesus, sesembahan kepada Allah. Lalu saya ingin tanya, dalam perjanjian lama para nabi-nabi atau raja-raja itu melakukan segala sesuatu dalam nama apa dan sesembahannya itu disebut apa? Lalu pertanyaan kedua, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, ya tentu dia dalam bentuk roh, karena di sorga itu tidak ada dalam bentuk jasmani. Apakah rohnya itu masih diduduki oleh roh Allah? Kalau memang betul masih diduduki roh Allah, dalam bentuk apa dan bagaimana seluk-beluknya? Ya. Oke, okay, bisa aku jawab, Lona? Oke. Okay. Brother Ginca ya, sudah good. Paham ya pertanyaannya? Okay, sudah. Kita langsung dapat. Settingkan waktu 5 menit. Oke, okay, tahan dulu. Good. Kita sabar dulu. Ya, silakan. Saya tidak akan mempersalahkan jawaban Anda kok. Saya tidak mau mempersalahkan pandangan orang. Iya, makasih. Luar biasa. Saya menghormati okay. Pandangan seseorang. Iya. Makasih. Masya Allah, luar biasa. Baik, Brother Ginca, 5 menit untuk Brother Ginca menjawab. Silakan. Ya, oke, okay, good. Makasih banyak ya Pak Danca. Salam hormat aku sama Pak Danca. Ya. Kami menyayangi Pak Danca. Kami mengasihi Pak Danca di dalam Kristus. Oke, aku jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Masalah sesembahan. Jelas, Pak. Di situ Allah Bapa, Pak. YHWH, Yod Hefave. Ya. Dia belum menyatakan namanya di situ, Pak. Ya. Yesus dalam bentuk kemuliaannya belum dinyatakan pada saat itu, Pak. Ya. Allah berfirman. Masuk kita ke perjanjian baru. Firman Allah itulah, Pak, yang berinkarnasi menjadi daging. Atau manusia itu yang bernama Yesus itu, Pak. Jadi kalau Bapak bilang Nabi bersaksi dalam nama siapa? Nama Allah. YHWH, Pak. Yod Heh Vav-Heh. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua tadi, sebentar ya. Pertanyaannya masalah roh. Good. Jadi gini, Pak. Pak Danca mungkin masih ingat ya. Jadi ketika Yesus bangkit, dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Atau nama lainnya, tubuh sorgawi atau tubuh rohani, Pak. Apa bedanya Ginca? Kan begitu menariknya. Pak Danca, aku yakin Pak Danca sudah paham ini. Jadi perhatiin.
Apa bedanya dengan tubuh manusia kita sekarang? Dia tidak terbatas, Pak. Dia tidak terbatas waktu dan ruang, Pak. Loh, buktinya apa, Ginca, tidak terbatas ruang? Buktinya pada saat murid-muridnya berkumpul, ya Pak Danca mungkin ingat, pada saat berkumpul itu ditutup semua pintu itu, Pak. Enggak ada jalan masuk. Tapi lihat, Pak, Yesus, ya dengan kekuasaannya, Pak, dia bisa hadir di tengah-tengah mereka, Pak. Itulah tubuh kemuliaan itu, Pak. Ya, dia kembali kepada Bapa betul dalam tubuh kemuliaan, Pak Danca. Ya, mungkin Pak Danca perlu di-refresh sekali lagi, enggak apa-apa, Pak. Jadi sekali lagi aku bilang, Pak, Bapak coba bayangkan, Pak, ada enggak manusia di dunia ini sampai saat ini, Pak, mau sekelas nabi pun dia, Pak, ada enggak pernah mengaku, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah yang maha kuasa itu. Wahyu 1 ayat 8, Pak. Kalau ada manusia yang ngaku begitu, Pak, ngeri, Pak. Ngeri. Tapi faktanya enggak ada sampai saat ini, Pak. Enggak ada yang berani, Pak. Karena mereka memang tidak memiliki keilahian itu, Pak. Kalau Bapak bilang utusan, aku sepakat dengan Pak Danca. Sepakat, Pak. Yesus banyak gelarannya, Pak Danca. Nabi segala nabi. Rabi juga iya. Imam juga iya. Hakim juga iya, Pak. Bayangin, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Danca malam ini, Pak, coba renungkan kembali, Pak Danca. Apa yang ku bilang tadi, Pak. Apa yang tadi ku sebutkan, Pak. Coba catat, Pak. Terutama yang surah tadi, Pak, surah Yusuf, ya, ayat 42, Pak, QS 12 ayat 42. Pak Danca, aku tahu Pak Danca bisa mahir bahasa Inggris. Nanti buka, Pak, aku minta tolong sama Bapak, ya, yang dikasih dalam Kristus, buka www.kuranwow.com, Pak. Ambil terjemahan Inggris di situ, Pak. Buka surah Yusuf, ya, ayat 42, dan surah 6 ayat 115. Itu persis, Pak. Dia pakai kata master di situ, Pak, sebagai terjemahan dari Tuhan, Pak. Atau pakai kata Lord juga sama, Pak. Jadi, yang Bapak permasalahkan sebenarnya sama aja dengan kitab yang seberang, Pak. Artinya Tuhan itu apa sebenarnya? Penguasa, Pak. Itu dia maknanya, Pak Danca. Jadi, kalau bicara etimologi, aku respect, ya aku hormat, Pak Danca. Ya, kalau Bapak tadi bilang ambil sumbernya dari Google, nggak apa-apa, Pak. Meskipun tadi Lona bilang ini tesisnya Pak Danca, nggak apa-apa, Pak. Aku hormati apapun jawaban Pak Danca. Apapun jawaban Pak Danca. Kalau kita bicara etimologi, sekali lagi, Pak. Etimologi harus dipenggal huruf demi huruf itu, Pak. Kata demi kata dari satu huruf itu, Pak. Itu dia etimologi. Karena aku belum dapat juga. Tu itu apa dia? Menunjukkan apa? Atau singkatan kata apa tu itu? Han itu apa? Akan begitu menariknya. Kalau Bapak bilang itu bahasa Sanskerta, coba cek ulang deh, Pak. Itu bahasa Melayu bukan sih? Ya, anggaplah aku salah, Pak Danca. Anggaplah aku salah, Pak. Aku orang yang banyak kesalahan. Tapi nanti Bapak coba cek di Google, Pak. Pakai sumber yang sama. Asal kata Tuhan, Pak. Jelas nanti, Pak. Kenapa KBBI, ya baru dia ubah itu telat dia, Pak. Di tahun 1988, Pak. Sementara Kristen, ya, yang berbasiskan Melayu sudah pakai sejak tahun 1974, Pak. Nggak mungkin kita rubah lagi, Pak. Karena buku sudah tersebar semua. Itu, Pak Danca. Jadi kalau kita masih bahas masalah diksi, pemaknaan kata aja, Pak. Aku pikir mending kita TikTokan sebatas kuliahan, Pak. Tapi kalau pemaknaan beda, Pak. Pemaknaan teologi itu berbeda, Pak Danca. Jauh di atas itu, Pak Danca. Kami menyayangi Pak Danca, kami mengasihi Pak Danca di dalam Kristus Yesus. Terima kasih semua, teman-teman. Baik, terima kasih. Oke, sebentar Tuan Guru Danca, tahan dulu sebentar. Kita nanti memberikan waktu 5 menit untuk Tuan Guru menjawab. Tapi sebentar, Brother Ginca, sepertinya Anda tidak paham ya dengan makna tesis yang saya sampaikan. Tesis di sini adalah ketika kita berdiskusi, kita berargumentasi, maka saya menyampaikan tesis A, maka Anda menyampaikan antitesis B. Bukan berarti tesis dalam arti sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis sebagai bukti untuk lulus S2, brother, mohon maaf, please, okay? Jangan disalahartikan. Oh ya, sorry, aku berarti salah tanggap okay. Tadi, aku salah tanggap, sorry. Iya, okay, that's good then. Sekarang kita kenapa, dan saya kan S2 juga, seingatku, sorry. Iya, okay, tapi yang saya maksud di sini adalah tesis dan antitesis untuk masing-masing pihak ketika berargumentasi dan bernarasi. Okay, noted, sorry. Okay, yeah. Thank you. Kita langsung saja berikan waktu 5 menit untuk Tuan Guru dan Cemumek memberikan tanggapan atas respon okay. Dari Brother Ija. Sebentar, Tuan Guru, waktu belum disetting dulu, 5 menit, Aki Ilyas. Bukan 3 menit ya, bukan. 5 menit, 5 menit. 5 menit, Aki.
karena ini kesempatan menanggapi. Ya, 5 menit, 5 menit. Ini kesempatan terakhir. Baik, kita settingkan dulu sebentar. Oke, waktu dimulai ketika Tuan Guru berbicara, silakan. Oke, hati saya melarang untuk mempersalahkan pandangan atau jawaban seseorang. Oke, selanjutnya. Saya telah uraikan tadi, kalau dalam perjanjian baru, orang melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, berdoa kepada Allah. Dalam perjanjian lama, Nabi-Nabi melakukan segala sesuatu sebut apa dan sesuatu apa. Itu maksud pertanyaan saya. Saya jawab saja. Kalau dalam perjanjian lama, Nabi-Nabi melakukan segala sesuatu dalam nama Yahwe. Kalau perjanjian baru dalam nama Yesus. Dan pada perjanjian lama, Nabi-Nabi dan umat Israel kalau berdoa kepada Allah. Sekali lagi, kalau dalam perjanjian baru melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, nah karena Yesus disematkan firman Tuhan. Nah demikian juga dalam perjanjian lama, melakukan segala sesuatu dalam nama Yahwe, karena Yahwe itu adalah firman atau perkataan yang keluar daripada Allah itu sendiri. Dan sesembahan kepada Allah. Oke, lalu pertanyaan kedua, saya juga tetap tidak mempersalahkan Anda, karena mungkin Anda lebih pintar dari saya. Namun, pertanyaan saya, pada saat Yesus naik ke sorga, dia berada di sorga, apakah dia masih dikuasai oleh Roh Allah? Ya, jawabannya, dia masih dikuasai oleh Roh Allah. Kita melihat pada Kolose pasal 3. Ya, saya tolong diatur dulu tanya, saya cari Kolose. Kolose pasal 3. Ya, atau saya sebutkan saja. Maksudnya begini. Ya. Di kita, Yesaya juga ada itu, Pak. Yesaya 61 ayat 1, Pak. Ya. Kolose 3 ayat 3. Begini, kalau tidak salah. Kita telah mati dalam Kristus, artinya kita dalam bentuk dunia roh. Nah, roh kita ada di dalam Kristus dan roh Kristus ada di dalam Allah. Jadi, kalau roh kita ada di dalam Kristus, jadi Kristus menguasai kita. Lalu Kristus di dalam Allah, artinya Allah menguasai Kristus. Ya, itu. Jadi ini membuktikan bahwa keselamatan itu berasal dari Allah. Kalau tidak diberikan oleh Allah, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua keputusanku itu berasal dari Allah. Lalu seperti Anda katakan tadi, telah diberikan kuasa, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Itu menyatakan bahwa dia hanya diberikan kuasa. Lalu pada 1 Korintus pasalnya yang ke 15 ayat 28, Yesus tunduk kepada Allah seolah-olah kuasa itu dikembalikan kepada Allah. Itulah sebabnya pada saat Al-Quran diturunkan, genaplah nubuat ini, bahwa Allah satu-satunya sesembahan. Ya, saya baca. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ini menerangkan bahwa Allah menaklukkan segala pekerjaan di bawah Kristus. Artinya Allah melakukan segala sesuatu untuk Yesus. Dengarkan baik-baik, saya lanjut. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia sebagai anak, dia sebagai firman akan menaklukkan dirinya di bawah Allah. Berarti dia hormat kepada Allah karena firman yang diberikan oleh Allah kepada anak itu sendiri. Saya akan baca selanjutnya. Di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya dan di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Jadi segala sesuatu ditaklukkan oleh Allah, dilakukan oleh Allah untuk Kristus. Baik dia bernubuat, aku telah ada sebelum Abraham. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu yang dikatakan oleh Allah sendiri kepada Yesus. Allah menggerakkan lidahnya. Ya, saya baca selanjutnya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saya bukan hanya ngeri mendengar ini. Tetapi ini adalah suara untuk saudara-saudaraku para pendengar. Bahwa sesungguhnya Allah itu sumber segala sesuatu berdasarkan
kitab suci ini supaya segala sesuatu dari dia dan untuk dia. Lalu Anda katakan bahwa Yesus itu juru selamat. Betul, dia juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bolehnya kita selamat. Dan hanya Yesus. Betul, karena dia adalah firman. Tetapi firman itu ada di dalam dia. Lalu kembali pada Yohanes 1 ayat 1. Pada awal pertama adalah firman dan firman itu bersama. Firman itu bersama dan firman itu Allah. Ini mengungkapkan ada dua kata. Lego artinya dia adalah sumber kalimat itu. Dan Tuhan Guru, logo adalah firman yang diberikan kepada Yesus. Terima masih kasih, ada? Tuhan Guru. Langsung okay. Saya dengan closing sebentar. Sabar, sabar dulu Tuan Guru, belum waktunya closing statement, saya mohon bersabar dulu. Terima kasih Tuan Guru dan mohon maaf waktu harus berakhir untuk ini. Tapi saya sekali lagi mohon maaf, saya tadi melakukan kesalahan. Memang betul harusnya Tuan Guru mendapatkan kesempatan 3 menit untuk merespon jawaban, Brother Ginca. Saya melakukan kesalahan dengan menambahkan 2 menit. Sebagai keadilan, maka sekarang Brother Ginca mendapatkan kesempatan 5 menit plus 2 menit. Jadi 7 menit untuk menjawab Tuan Guru dan Cemumek. Dan baru kita akan masuk ke closing. 5 menit aja. 5 menit enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan Brother, yang penting kami sudah sebagai muslim kami harus adil. Makasih. Kesempatan itu. Tapi mesti ada closing statement ya. Ya. Ya, ada Pak Danca. Ya, Tuan Guru, ada. Oke, okay. Waktu dimulai ya. Ketika Brother Ginca berbicara, silakan. Oke, okay. Good, thank you Lona ya, thank you ya, I respect you ya, good. Aku coba baca ya, yang masalah roh Tuhan tadi ya Pak Danca, aku sepakat sama Pak Danca ya, perhatiin ya. Ada di Yesaya 61 ayat 1, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tahanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itu penggenapannya persis nanti Bapak lihat di Lukas 4 ayat 18 sampai 19 Pak. Ya, betul Pak. Roh Tuhan Allah ada padanya, pada Yesus Pak. Enggak ada yang salah dengan itu. Menariknya di Perjanjian Lama, kalau kita coba tarik Pak. Kalau Pak Danca nanti baca coba Pak ya, di Perjanjian Lama, kan di situ Yesus belum dinyatakan kan Pak. Firman itu kan masih bersama-sama dengan Allah. Ya, kita baca nanti di Yohanes Pak. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah Pak. Kalau Pak Danca di awal prolog, tadi perhatiin ya, ada tukang kursi, loh apa dia sama dengan kursi, agak berbeda dia Pak Danca. Jadi kalau tukang kursi begini Pak, aku tuh tukang kursi, aku menghasilkan sesuatu yang bukan dari dalam diriku, Pak. Jadi berbeda. Kursi itu bahannya kayu, contoh. Ya, ambil bahannya kayu. Kayu itu kan sumbernya dari luar, Pak Danca. Bukan dari dalam dirinya Ginca atau Ginting cakep, Pak. Bukan. Bukan dari situ. Jadi pemanaannya dia berbeda, Pak. Kalau Pak Danca mau kasih analogi itu, Pak. Jadi Bapak jangan tersesatkan sama Farhan, Pak. Jangan. Ya, kalau Farhan itu memang tukang kursi dia, Pak. Nggak apa-apa lah. Ya, yang penting halal, kata Farhan. Ya, jadi menariknya adalah berbeda ketika Bapak bilang, Bapak ilustrasikan tukang kursi dengan kursi. Enggak. Kan firman itu ada bersama-sama dengan dia, kan Pak? Itu jelas, kan Pak? Di Perjanjian Baru, Pak. Bukan di luar dia, kan Pak? Dan ya, contohlah kayak kita berkata-kata ini, Pak. Emang kata-kata itu sumbernya dari luar, enggak, Pak? Kan dari dalam diri kita, Pak. Gitu. Penyataan akan firman yang berubah menjadi daging itu, yang namanya Yesus, itu kan digenapinya di Perjanjian Baru, Pak Danca. Tapi firman itu kan sudah ada di dia, di diri Allah, Yohefafe itu, Pak Danca. Jadi pemanahannya begitu sebenarnya, Pak Danca. Aku salam hormat, respect sama Pak Danca, ya orang tuaku, yang kuhormati. Ya. Jadi kalau kuliah, Pak, terus terang. Ya, aku terus terang. Kasih karunia Yesus Kristus masih ada di dalam diri Pak Danca. Aku salam hormat sama Pak Danca. Ketika tadi Pak Danca bilang, Yesus adalah juru selamat, Pak Danca setuju Pak. Salam hormat, 1000 hormat aku Pak Danca. Itu dia kuncinya Pak Danca. Ya, predestinasi sudah dinyatakan tadi Pak. Yang di 2 Timotius 1 ayat 9 Pak. Keselamatan itu sudah ada di dalam diri Yesus Pak. Bayangkan Pak, enggak ada manusia yang bisa menyatakan itu, Pak. Akulah juru selamat itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang berani, Pak Danca. Ya, kalau Bapak cuma mempermasalahkan
diksi utusan, Pak. Aku kan udah setuju sama Bapak. Aku setuju, Pak Dance. 1000% aku setuju, Pak Dance. Tapi utusan yang bagaimana, Pak? Apakah sama dengan Nabi? Sama nggak dengan Nabi junjungan yang di seberang, Pak? Berbeda jauh, Pak. Berbeda jauh, Pak. Dia tidak ada dosa, Pak. Dia melakukan mukjizat, Pak. Dia berani, dia rela, Pak, disiksa. Bayangin, Pak. Dia berani disiksa, Pak. Disalibkan. Demi Pak Danco dan kita semua, Pak Danco. Demi keselamatan, pengampunan dosa kita, Pak. Dosa kita, orang-orang yang fana ini, Pak. Yang penuh dengan dosa, Pak. Dia nggak ada dosanya, Pak Danco. Coba, Pak Danco. Malam ini coba, Pak, pikirkan, Pak. Apakah Yesus itu ada dosa apa enggak? Apakah dia utusan itu sama dengan utusan seperti nabi yang ada? Berbeda, Pak. Di mana letak dosanya, Pak Danco? Di mana, Pak? Nggak ada ketemu sedikit pun, Pak. Nggak ada. Ya, banyak ayat juga yang mengatakan dia tidak berdosa. Nanti Bapak baca di Yohanes. Ada di Yohanes, Pak. Lantas mungkin Bapak challenge, loh, itu kan bukan perkataan Yesus, betul, Pak. Tapi orang-orang yang hidup sejaman dengan dia, Pak. Siapa lagi yang mau kita percaya, Pak Danco? Sama dengan kita, Pak. Kalau kita mau mengenal moyang kita, Pak, dari mana, Pak? Loh, kita kan nggak hidup sejaman dengan moyangnya kita. Dengan kakek-kakeknya kita di atas, enggak. Tapi dari mana? Dari saksi-saksi, Pak. Merekalah yang menceritakan. Mereka yang merasakan itu, Pak Danco. Jadi, kami, Pak Danco, masih sayang Pak Danco. Kami menyayangi Pak Danco, mengasihi di dalam Kristus Yesus, Pak. Aku masih melihat pribadiku, Pak. Makanya tadi aku mau pingin berhenti ini, Pak. Ya, aku masih melihat kasih itu dalam hati Pak Danco sebenarnya, Pak. Serius. Cuman mungkin Bapak terdistract atau terfriksikan dengan narasi-narasi nggak ngerti siapa yang udah mulai mempengaruhi Pak Danco. Kelihatan tadi, Pak, masalah tukang kursi. Pak Danco, kenapa bisa pakai ilustrasi ini? Aku cepat terkejut tadi, Pak Danco. Terkejut aku, Pak. Hah? Apalagi masalah etimologi dari Google, Pak. Terkejut aku, Pak. Terkejut banget aku, Pak. Kalau cuma itu dasar Pak Danco yang Tuhan tadi, Pak. Wah, aku merinding tadi, Pak. Makanya aku bilang, udah stop aja lah. Aku tadi itu, Pak. Karena aku lihat sebenarnya kasih Kristus masih ada di Bapak. Cuman ada sedikit aja, Pak. Sedikit aja pemaknaan yang mungkin tinggal dipoles sedikit akan tepat itu, Pak Danco. Ya, maka marilah, Pak Danco. Malam ini, Pak, sebelum tidur, Pak. Coba sisihkan waktu, Pak Danco. Coba baca lagi, Pak. Ketuk hati, Pak Danco. Minta bimbingan Roh Kudus, Pak. Apakah sebenarnya aku telah meninggalkan kebenaran itu atau tidak, Pak Danco? Masih ada waktu, Pak Danco. Kami tetap menyayangi Pak Danco. Kapanpun, dimanapun. Salam hormat, terima kasih, Pak Danco. Baik, tersisa 36 detik. Sepertinya Brother Ginca menyelesaikan sampai di sini. Baik, Ivan Vila, ya, kita pause cukup dulu waktunya. Oke, kita berikan waktu 12 menit ya untuk closing statement kepada masing-masing pihak. Oke, Ivan Vila, semuanya yang ada di berbagai menara siar, debat kita malam ini yang luar biasa, Masya Allah, mempertemukan Tuan Guru dan Cemumak, seorang mu'alaf yang Masya Allah luar biasa, yang ditantang secara langsung oleh Brother Ginca, akan tetapi sangat-sangat disayangkan bahwa ternyata kita hanya satu sesi dari tiga sesi yang sudah direncanakan, dan Brother Ginca meminta untuk segera diakhiri. Ivan Vila, semuanya yang menjadi saksi, maka dengan sangat terpaksa kita memasuki langsung ke sesi closing statement. Waktu masing-masing diberi kesempatan 12 menit. Oke, langsung saja, karena Brother Ginca yang menantang, maka closing statement pertama saya berikan kepada Brother Ginca. Waktu dimulai ketika Brother Ginca berbicara. Silakan. Ya, thank you ya. Aku ngucapin terima kasih banyak ya buat Lona. Good ya. Good moderator ya. Bisa jadi teladan nih buat teman-teman yang lain ya. Buat Bang Elias, Bang Uco, dan admin yang lain ya, Bang Erwin dan segala macam. Sama teman-teman semua. Aku makasih sudah kasih aku waktu bisa berkomunikasi dengan Pak Danco. Terus terang, udah sekitar sebulan ya. Aku memang pingin berkomunikasi langsung dengan Pak Danco. Karena begini, Pak Danco, aku minta maaf banget, Pak. Kebetulan kakak iparku pendeta, Pak Danco. Pendeta, Pak. Ya, istrinya abangku, abang kandung. Jadi, ketika aku dengar Pak Danco convert yang kemarin atau pindah, wah, ada apa ini? Ini ada apa? Makanya aku coba cari profilnya Pak Danco. Aku cari itu, Pak. Sampai Le Ucok juga itu mengkonvince aku, Pak. Oh iya benar kok tinggi gini. Oh ya enggak ada masalah kalau itu. Cuman aku penasaran, kenapa ya? Ada apa ya? Kok kenapa selevel
seperti kakakku udah kependetaan kok bisa ini ya? Ah ini Pak sebenarnya Pak Danjo. Makanya aku berterima kasih banget hari ini bisa komunikasi langsung dengan Pak Danjo. Aku hormat sekali lagi sama Pak Danjo. Ya, apapun keputusan Pak Danjo kita hormati Pak Danjo. Kita hormati Pak. Kami sayang Pak Danjo. Ya, karena aku masih melihat kasih Kristus di dalam diri Pak Danjo sebenarnya. Makanya tadi aku gitu tersentak aku, Pak. Bapak ngomong juru selamat, Pak. Aku tersentak terus terang aja. Makanya udah aku stop. Aku cukupkan tadi. Ya udah aku enggak mau lagi. Gitu. Karena aku lihat sama sebenarnya. Cuman ada yang tadi aku bilang ada kerikil-kerikil yang mungkin bisa dihaluskan sedikit, Pak. Sehingga masuklah ke jalan yang benar itu, Pak Danjo. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Danjo sudah mau sisihkan waktu buat aku. Ya, untuk berdiskusi santai, santun, dan hormat. Itu aja dari aku, Lona, dan teman-teman. Salam damai semua. Terima kasih. Baik, brother. 10 menit masih tersisa, brother. Tidak digunakan? Udah cukup. Dari aku cukup, Lona. Oke, terima kasih kalau begitu. Kita langsung saja settingkan waktu 12 menit untuk Tuan Guru dan Cemumak memberikan closing statement-nya. Baik, Tuan Guru, kami persilakan 12 menitnya dipergunakan untuk closing statement yang luar biasa. Waktu dimulai ketika Tuan Guru berbicara. Silakan. Ya. Pertama-tama saya sebetulnya menyampaikan hormat kepada Ginca. Seharusnya itu menjadi guru saya. Ya, saya banyak belajar kepadanya. Oke, saya salut atas komennya. Dan saya memulai dari perkataannya sendiri tentang Tritunggal. Ya, kalau kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 itu, ya, di sini disebutkan sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, setelah saya pelajari, ini ada sisipan, ada taruh dalam kurung. Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bagian daripada dalam kurung. Nah, setelah saya pelajari di bahasa asli, saya punya bahasa paralel di sini, New International Version, itu tidak ada. Karena para pakar mengungkapkan bahwa semua kitab itu yang ada dalam kurung itu tidak ada. Contohnya dalam kitab New International Version itu tidak ada. Lalu kembali ke Matius pasal 28 itu ada perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ini perintah pembaptisan, tetapi bukan sebetulnya itu, bukan tentang Tritunggal itu. Kenapa? Karena rasul-rasul mendengar perintah itu, lalu mereka membaptis. Mereka tidak pernah pakai Tritunggal itu. Kisah pasal 2 ayat 28, kan? Ada khotbah hanya baptis dalam nama Yesus. Kisah 10 ayat terakhir, Rasul Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Baru kisah 19:5. Rasul Paulus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi, dalam nama Bapa itu siapa? Tuhan. Nama anak itu siapa? Yesus. Jadi, nama Yesus Kristus ini dipakai untuk membaptis, bukan Bapa Putra Roh Kudus. Sedangkan juga pengertian Bapa Putra Kudus yaitu Tritunggal, umumnya Kristen mengungkapkan bahwa satu hakikat 3 pribadi, yaitu umumnya, mungkin 90%. Hanya saksi Yehova yang menolak itu. Satu hakikat 3 pribadi, ingat, pribadi bahasa Inggris personal atau oknum. Personal itu adalah manusia. Tidak mungkin Bapa disebut manusia. Dia adalah Allah. Jadi ini sangat keliru. Ini pandangan saya keliru, tetapi pandangan Kristen, ya saya hormati. Benar untuk mereka, tetapi untuk Alkitab tidak benar. Kenapa? Karena Allah adalah Allah, bukan manusia. Kalau disebut 3 pribadi, 3 hakikat, berarti 3 manusia itu artinya. Personal adalah individual.
Berarti Bapa manusia. Putra, ya kalau putra, anak memang manusia. Roh Kudus itu adalah oknum. Bapa bukan oknum, karena itu adalah jabatan manusia atau personal sekali lagi. Yang benar adalah, sekali lagi, yang benar adalah Allah yang satu menyatakan dalam tiga pernyataan. Allah sang pencipta memberikan firman kepada Yesus. Sehingga Yesus bernubuat, aku telah ada sebelum Abraham. Belum ada, aku telah ada. Yang berbicara itu adalah perkataan Allah yang ditaruh kepada lidah dan hati Yesus, lalu Yesus sampaikan. Oleh karena itu dia disebut nabi. Fungsi nabi dan utusan adalah menyampaikan berita dari yang mengutus, yaitu Bapa. Lalu pernyataan yang kedua, Allah menyatakan kehendaknya, semangatnya, kemauannya supaya manusia itu diselamatkan lewat Roh Kudus. Nah, ini. Jadi Tritunggal menurut pandangan umum Kristen, satu hakikat, tiga pribadi, tiga oknum. Menurut saya itu sesat, tetapi menurut Kristen itu benar. Kenapa sesat? Karena sekali lagi saya ulangi perkataan ini. Hakikat memang betul itu suatu otoritas. Tetapi individu atau personal itu adalah jabatan manusia. Bapa bukan manusia. Ya. Lalu selanjutnya, saya mengikuti apa yang Anda katakan tadi. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang memiliki firman di situ tidak pernah terkait dengan Yesus. Yang ada adalah firman yang ada di dalam Yesus. Sekarang para pendeta-pendeta mendengung-dengungkan firman menyelma manusia. Mari kita melihat itu. Apakah benar firman menyelma manusia? Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Di sini bukan manusia, tetapi daging dalam bahasa asli. Atau bahasa Inggris juga, daging. Firman telah menjadi manusia, tapi sebetulnya daging. Dan diam di antara kita. Ya? Di situ disebutkan diam di antara kita. Kita itu jamak, bukan diam di dalam Yesus. Sekali lagi, kita itu jamak. Artinya firman itu bukan hanya diberikan kepada Yesus, tetapi firman itu diberikan kepada semua manusia kalau dia percaya Allah juru selamat manusia. Lalu saya baca selanjutnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal itu. Yakni diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus hanya diberikan sesuatu. Diberikan kemuliaan, diberikan firman, dan sebagainya. Lalu siapa sebetulnya juru selamat manusia? Saya buktikan ini Alkitab yang berbicara, bukan saya. Ya, saya ini banyak kekurangan. Tetapi mari kita melihat siapa sebetulnya juru selamat. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia. Jadi Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi di sini disebutkan Allah juru selamat semua umat manusia. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, mereka adalah juru selamat. Tetapi keselamatan itu ada. Kenapa mereka disebut juru selamat? Karena mereka dikaruniakan firman. Ketika firman itu mereka sampaikan, maka sejak saat itu ada penyelamatan. Ketika Yesus diberikan firman dan dia berfirman, orang berdosa harus bertobat
seperti Ginca juga harus bertobat. Maka ada keselamatan ketika dia mendengar firman Yesus. Itu yang disebut Nabi sebagai juru selamat. Tetapi penyelamat yang kekal dan jitu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah dibantah, yaitu Allah itu sendiri. Sebelum dunia ini dijadikan, dia telah bernama Allah. Waktu dia menciptakan pada kejadian pasal pertama, segala sesuatu diciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Kalau saya memberikan pertanyaan, siapakah pencipta langit dan bumi? Namanya siapa? Maka jawabnya adalah Allah namanya. Karena di situ belum ada kata Yahweh. Yahweh itu adalah firman yang keluar daripada mulut Allah. Sehingga orang Israel dan manusia keturunan Adam menyebutkan firman itu adalah Yahweh. Karena firman itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Keluaran pasal 3 ayat 15. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku turun temurun dan itulah sebutkanku sampai selama-lamanya. Pada perjanjian baru tidak ada kata Yahweh di sana. Kalau nama Allah yang dikekalkan adalah Yahweh, maka pasti dalam perjanjian baru disebutkan Yahweh. Tetapi tidak ada kata Yahweh. Karena kata Yahweh, kalau itu memang betul itu yang dikekalkan, maka tetap ada kata Yahweh di situ. Tetapi tidak ada yang ada pengganti Allah, yaitu Theos. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 15 ayat 38 tadi, Yesus tunduk kepada Allah. Lalu seolah-olah Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Allah. Oleh dia dan untuk dia. Pada Amos pasal 5 ayat 27 disebutkan pada bagian terakhir. Nama Tuhan adalah Allah. Hal ini jelas ketika Al-Quran diturunkan. Di sana ada satu-satunya nama sang pencipta langit dan bumi. Yaitu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah, Allah, Allah. Itulah juru selamat umat manusia. Kalau saya berikan contoh ketika ada orde lama dan saat orde baru muncul, maka hukum diberlakukan pada orde baru. Pada saat ada orde reformasi, maka hukum diberlakukan pada saat Orde Reformasi. Ketika Yahudi diizinkan oleh Allah berkembang menjadi agama, lalu muncul agama Nasrani, Kristen, lalu muncul agama Islam, maka segala sesuatu yang merupakan patokan kehidupan itu, yang menjadi aturan segala yang bernafas, termasuk Anda Ginca yang cerdas, yang harus mengimani bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan agama yang terakhir itu adalah agama yang paling relevan dengan perkembangan zaman. Dia mengangkat kodrat rumah tangga, sosial, pemerintahan, dan sebagainya. Dan segala ilmu bersumber dari sana. Serta fakta dan kebenaran hanya saya temui pada Al-Quran itu. Saya banyak belajar tentang doktrin Hindu dan Buddha, Yahudi dan sebagainya. Saya pernah berkecimpung dengan penyembahan Yahudi. Ya. Namun, saya berikan kesimpulan. Sesuatu yang terakhir, itulah yang menjadi patokan yang harus kita pertahankan. Nah, waktu habis, Pak. Waktu habis, Pak. Okay. Ya, akhirnya saya menyampaikan Pak Ginca itu adalah Lona, orang kalau baik. Mau ditambahkan waktu enggak apa-apa Lona, silakan aja Lona, enggak apa-apa. Ya. Baik, ya. Masya Allah. Terima kasih Brother Ginca. Tuan Guru, kami persilahkan untuk melanjutkan, silakan. Saya tidak perlu mungkin, karena waktu sudah habis, biar admin yang memutuskan. Tapi dengan baik, Pak Ginca itu adalah orangnya sederhana, orang baik. Maksud saya, dia adalah rendah hati, tetapi ilmunya lumayan.
Ya silakan untuk membagikan apa yang ini karena untuk diskusinya kan udah selesai. Ya, jadi, sudah selesai. Baik. Ya, makasih banyak ya Pak Danse ya. Makasih ya Pak. Makasih Bang Alias. Lona. Ya, kita boleh closing dulu untuk keseluruhan. Mohon izin. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, syukran Tuan Guru dan Cemumak untuk closing statement-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih juga untuk Bro Ginca. Mohon izin saya sebagai moderator untuk menutup debat kita malam ini. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pribadi sangat tergetar mendengar closing statement dari Tuan Guru dan Cemumak yang sangat saya hormati, seorang mu'alaf yang Masya Allah luar biasa. Ikhwan fillah, demikianlah rangkaian debat kita malam ini. Yang Masya Allah secara tidak sengaja sebenarnya tidak terencana Tuan Guru dan Cemumak bersedia berdiskusi dengan Brother Ginca atas tantangan Brother Ginca. Meskipun saya pribadi agak merasa kecewa ya karena terpaksa harus berakhir sebelum waktunya karena Brother Ginca meminta demikian. Tetapi kita hormati saja, kita menjadi saksi bagaimana keduanya telah mengelaborasi, mengargumentasikan dan mempertahankan tesis dan antitesisnya masing-masing pihak. Dalam topik teologis dengan judul Apakah Yesus Adalah Tuhan? Ikhwan fillah semuanya, kita semua menjadi saksi bagaimana kedua narasumber, apakah Brother Ginca yang berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, ataukah sebaliknya Tuan Guru dan Cemumaklah yang berhasil membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Keduanya secara alkitabiah. Masya Allah, Tabarakallah. Saya, Uhti Lona Ana yang bertugas sebagai moderator, bersama dengan Bang Ilyas dari MMCI, host MMCI yang telah begitu berbaik hati berkenan memegang timer, juga mewakili seluruh admin Zoom MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sekali lagi Tuan Guru dan Cemumek yang sangat saya hormati dan Brother Ginca yang saya sayangi, juga kepada para hadirin di Zoom MMCI serta seluruh Iwan Filah yang Masya Allah tetap setia menyimak di seluruh menara siar, di antaranya adalah Amanah Sang Hamba, Josel Official, Hidayah Channel, Andromedia, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, dan Nopek Ceng. Masya Allah, semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi, kita menjadi saksi bagaimana luar biasanya ilmu dari keduanya, terutama bagaimana mu'alaf Tuan Guru dan Cemumak, dan semoga bermanfaat, dapat menambah ilmu dan iman bagi kita semua, dan yang paling penting semoga Allah ridho dengan apa yang kita usahakan ini. Sekali lagi sebagai moderator, saya selalu membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang merupakan ayat di dalam Al-Quran yang kesukaan saya, favorit saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya akhiri, Iman Filah, debat kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah. Segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama memandu acara ini. Dan terima kasih kepada semua pihak. Terutama kepada Tuan Guru dan Cemumek dan Brother Ginca yang sudah memberikan kami pengajaran. Dan saya akhiri sampai di sini. Insya Allah berjumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.